masih dari powernya sekilas itu nggak sama. Sekilas nggak sama, memang nggak sama. Masih unggul yang Zeiger ya. Halo sobat dealers, ada kabar gembira untuk para pecinta senapan angin, karena spesial di bulan ini Case Outport Indonesia lagi mengadakan promo free ongkir nih untuk pembelian senapan angin. Nah, seperti apa sih promo free ongkir GSA itu? Dimana untuk promo kali ini kalian hanya tinggal membayar sisa ongkir saja ya, karena kalian akan mendapatkan subsidi atau potongan biaya ongkir sebesar 100.000 sampai 200.000 loh. Nah, untuk senapan-senapan angin yang diadakan promo kali ini, kalian bisa langsung kepoin melalui channel YouTube-nya GSA Sport Indonesia atau bisa langsung melalui nomor yang ada di layar kalian. Dan pastikan kepoin juga untuk promo-promo yang lainnya, karena di sini kita ada banyak sekali promo menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Berjumpa lagi dengan saya R dan JM di channel GSA Sport Indonesia, jagonya senapan angin. Halo sobat bediler, gimana kabarnya? Semoga kabar sobat bediler baik-baik saja dan sehat selalu tentunya, amin. Oke, kali ini saya akan membahas, ini penting banget juga, wajib ditonton juga untuk sobat bediler. Ini nanti kontennya tentang perbandingan power antara PCP Predator Zeiger Black Army dan PCP Predator Ghost Warrior. Nah, ini keren banget kan? Ini perbandingan seru banget. Dan sobat bediler wajib banget untuk tonton video ini sampai selesai, biar sobat bediler tahu keasikan atau keseruan nanti untuk membandingkan power antara kedua senapan Predator yang keren banget ini. Dan sobat bediler, sebelum menonton video selanjutnya, saya sarankan yang belum like, share, dan subscribe di channel GSA Sport, wajib untuk subscribe juga di channel GSA Sport Indonesia, biar sobat bediler nggak ketinggalan informasi penting atau informasi power tentang senapan angin di GSA Sport Indonesia. Oke sobat bediler, kita mulai langsung untuk tembakan yang pertama. Langsung kita sikat. Ini untuk tembakan yang pertama, sobat bediler wajib menonton ya. Nih, oke, tembakan pertama di 860. Keren banget ya, untuk power medium itu bisa segitu ya. Tembakan kedua 839. Nah, ini tembakan terakhir ya. Untuk tembakan ketiga, oke, 881. Oke, untuk tembakan ketiga, tapi ke satu, kedua, ketiga sama di 800. Dan kita ganti untuk senapannya, kita taruh sini dulu. Ini langsung kita ambil untuk senapan PCP Predator Ghost Warrior. Oke, untuk senapan yang PCP Predator Ghost Warrior ini, sobat bediler wajib lihat juga ya, kita apa itu distal di medium juga ya sobat bediler, biar adil, karena ini kan masih kita setel di big game ya sobat bediler. Ini memang Ghost Warrior kayaknya harus dikasih pelumas ya sobat bediler. Oke. Di 724,2 setelah medium ya ini sobat bediler. Lumayan lah. Di 755,3 untuk Ghost Warrior. Untuk tembakan yang terakhir di 702,1 ya, Ghost Warrior versi PCP Predator Zeiger. Masih dari powernya sekilas itu nggak sama. Sekilas nggak sama, memang nggak sama. Masih unggul yang Zeiger ya. Zeiger ini bisa mencapai 800 fps
Kalau yang Ghost Warrior cuma 700 fps, tapi nggak apa-apa kalau setelan big game-nya itu mungkin hampir sama. Dan nanti untuk video selanjutnya kita coba untuk setelan big game kedua senapan itu sendiri. Dan untuk sobat bediler yang belum tahu nih cara pembelian di GS Sport Indonesia, nanti bisa kunjungi ke deskripsi yang ada di link yang ada di deskripsi video ini. Dan bisa juga screenshot nomor WA atau nomor telepon yang sudah dicantumkan di video ini, bisa chat atau bisa telepon ke CS kami. Nanti di situ akan negosiasi soal harga sobat bediler. Dan sobat bediler yang belum tahu soal pembayaran, ada dua cara. Yang pertama dengan transfer lunas, yang kedua dengan COD. Tapi saya sarankan nih untuk sobat bediler biar lebih mudah, biar mendapatkan harga khusus juga sobat bediler, itu bisa transfer lunas sobat bediler. Mudah banget pokoknya, kami dijamin aman dan amanah sobat bediler. Oke sobat bediler, itu tadi soal perbandingan power dari senapan PCP Predator Jaeger dan PCP Predator Ghost Warrior. Sobat bediler sudah tahu sendiri di mana yang lebih unggul. Dan sobat bediler yang belum subscribe di channel GSA Sport Indonesia, saya sarankan untuk subscribe segera, karena biar sobat bediler nggak ketinggalan informasi promo, giveaway, dan perbandingan power dan akurasi senapan yang lain-lain. Dan saya Tom JM, mohon maaf bila ada salah kata, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe juga di channel GSA Sport Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.